La sebagai makhluknya, sebagai hambanya, sangat wajar dan logis sekali kita memuliakan apa yang Allah muliakan. Kita tidak perlu tahu kenapa bulan Rajab mulia, karena itu urusan Allah. Allah dengan kehendaknya memuliakan bulan Rajab di antara bulan yang lain. Allah dengan kehendaknya memuliakan malam Jumat di antara malam yang lain. Dan itu kita tidak akan ditanya nanti di alam kubur,
kenapa malam Jumat mulia, kenapa bulan Rajab mulia, tidak ada pertanyaan seperti itu. Yang akan ditanya, sudah berbuat apa kita di malam yang Allah muliakan? Ngapain waktu bulan Rajab? Apa yang kita usahakan untuk kita memuliakan apa-apa yang dimuliakan oleh Allah? Kita tidak akan ditanya kenapa Rajab mulia. Allah punya kehendak, Allah punya kuasa. Kenapa Allah memuliakan? Dan Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Tapi kitalah yang akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan dan kita tinggalkan. Maka sebagai hambanya, muliakan apa yang Allah muliakan. Salah satu kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada bulan-bulan haram disebutkan oleh salah seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Ibnu Abbas, dan ini dikutip dalam kitab tafsir Imam At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa Allah mengkhususkan 12 bulan, dari 12 bulan Allah mengkhususkan 4 bulan, yang mana 4 bulan tersebut disebut sebagai bulan haram, yang kemuliaannya kata Sayyidina Ibnu Abbas bahwa amal ibadah yang dikerjakan di bulan-bulan tersebut pahalanya digandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pun sebagaimana pahala digandakan, perbuatan buruk dan kemaksiatan dosanya pun jadi lebih besar dibanding dosa maksiat yang dikerjakan selain bulan haram. Ibarat kita di rumah, kita punya barang yang kita khususkan. Di antara baju yang ada di lemari yang kita punya, ada satu baju yang kita khususkan. Bajunya yang paling bagus, yang kita anggap paling bagus, yang kalau kita pakai kita merasa sangat tampan, bangga dan berwibawa. Itu baju kita khususkan. Mungkin kalau istri kita sobek baju kita yang lain, kita tidak marah. Anak kita mungkin coret-coret baju kita yang bukan itu, kita tidak marah. Tapi kalau baju itu yang kita banggakan sobek, dicoret oleh anak kita, diperlakukan tidak baik ketika cuci oleh istri kita, tentu kita punya kemarahan yang lebih dibanding baju yang lain, karena baju itu kita khususkan. Sebagaimana kita punya ruangan dalam satu rumah, ada ruang makan, ada ruang keluarga, ada ruang kantor kita bekerja. Mungkin kita tidak masalah kalau anak-anak kita ngacak-ngacak ruang keluarga. Kita pun tidak marah kalau anak kita coret-coret tembok ruang makan. Tapi kita sangat marah mungkin kalau kita melihat ruang kerja kita diacak-acak oleh anak kita. Kenapa kita marah? Tidak marah sebagaimana anak-anak kita ngacak ruang makan. Karena ruang kerja kita, kita khususkan. Karena kita punya cinta yang lebih terhadap ruangan ini, di mana kita butuh kekhususan, butuh fokus yang tinggi dalam bekerja. Maka itu begitu juga sama. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan beberapa bulan di antara bulan yang lain. Maka salah satu kekhususan yang Allah berikan, kalau kita beribadah di bulan yang dimuliakan, Allah akan tambah pahalanya. Tapi sebaliknya, Allah bertambah murka kalau kita berbuat maksiat di bulan-bulan tersebut. Maka itu ulama ketika masuk bulan haram, termasuk bulan Rajab, mereka semua menganjurkan yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Memperbanyak puasa sunnah. Selain karena memang ini bulan haram, termasuk juga ada dalil yang khusus mengatakan, atau ada anjuran dari Nabi Muhammad SAW untuk puasa di bulan haram. Yaitu cerita tentang salah seorang sahabat Nabi dari suku Al-Bahiri yang dia ingin berpuasa lebih dari hanya sekedar bulan Ramadan. Lalu beliau dianjurkan oleh Nabi untuk puasa sehari setelah bulan Ramadan, 2 hari setelah bulan Ramadan, 3 hari setelah bulan Ramadan, maksudnya di bulan Syawal. Tapi kemudian orang ini mengatakan, ya Rasul, saya jauh lebih kuat daripada itu. Saya ingin berpuasa lebih banyak hanya daripada Ramadan dan 3 hari setelah Ramadan. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, sumul ashhurul hurum, puasalah di bulan-bulan haram.
Maka berpuasa di bulan haram itu kesunahan yang disepakati oleh seluruh umat manusia. Dan itu tidak terbatas hari apapun selama itu di hari bulan haram, itu diberada pada bulan haram, maka puasa sunnah sangat dianjurkan. Pertama, karena ini bulan haram, bulan mulia. Yang kedua, karena ada anjuran. Yang ketiga, untuk membentengi diri dari maksiat. Karena kita tahu ketika bulan haram, kemaksiatan yang dilakukan dosanya jadi lebih besar. Dan puasa, sadar atau tidak sadar, ketika orang berpuasa, ketakwaan makin meningkat dibanding dia tidak berpuasa. Kita sering dengar ungkapan ketika orang berpuasa, ente jangan bohong, ntar kalau bohong puasanya batal. Padahal bohong, puasa atau tidak puasa, bohong maksiat. Bohong itu tetap dosa. Nipu orang itu ya keburukan, puasa atau tidak puasa. Tapi kenapa ungkapan tersebut lahir ketika orang sedang berpuasa? Karena sadar dirinya sedang dalam beribadah, maka secara tidak langsung alam bawah sadarnya menjaga dirinya, membentengi dirinya untuk tidak melakukan hal yang justru menyia-nyiakan puasanya. Maka itu ulama menganjurkan ketika bulan haram, banyak-banyaklah berpuasa. Kemudian yang kedua, anjuran ulama, banyak-banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita mau ngikutin istighfarnya Nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidah Aisyah, minimal sehari Nabi Muhammad beristighfar sebanyak 70 kali. Berarti kalau 70 kali dalam sehari, kita minimal habis sholat istighfarnya 14 kali. Ditambah kalau istighfarnya 20 kali menjadi 100, dan itu jauh lebih baik. Kemudian yang ketiga, kata ulama, kalau masuk bulan haram termasuk bulan Rajab, selain memperbanyak puasa sunnah, kemudian memperbanyak istighfar, yang ketiga, sering-seringlah bertemu atau bergaul dengan orang saleh. Dalam bahasa sederhana, sering-seringlah ikut majlis taklim online ataupun offline. Karena dengan hadirnya kita di majlis ilmu, itu menjadikan diri kita sepanjang majlis ilmu diselenggarakan, kita menjadikan diri kita dalam beribadah. Faham tidak faham, dengerin atau enggak dengerin, orang kalau duduk di majlis ilmu sudah terhitung sebagai orang yang beribadah. Dan itu juga jauh lebih penting, bahwa orang itu biasanya omongannya, apa kalimat yang keluar dari mulutnya sesuai dengan siapa dia berteman. Orang kalau duduk di warkop, duduk di warteg, omongannya sesuai dengan orang-orang yang ada di warkop. Yang mungkin omongannya tidak terjaga, yang mungkin jadi ngomongin orang, yang mungkin bermaksiat. Tapi kalau dia duduk di samping ahli ilmu, dia duduk di samping ustadz katakanlah, maka omongannya pun terjaga. Merasa ada rasa enggak enak sama kita. Maka orang kalau di majlis ilmu ngomongannya astagfirullah, subhanallah, masya Allah, karena terbawa dengan lingkungan. Karena ini di bulan haram, maka jangan sampai badan kita, mulut kita berbuat kemaksiatan. Salah satu caranya, dekatlah dengan orang-orang soleh, ikut majlis ilmu agar mulut dan tangan kita terjaga dari kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده حمدا حمدا ونشكره شكرا شكرا المبارك على سيدنا محمد وعلى
ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Fa'lamu ayyuhal ibad annallaha amarukum bi syai'in bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsi haitsu qala ta'ala inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقيه الصحابه والتابعين وارض عنا وعنهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر من نصر الدين واحضر من خذل الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله